Berapa kali ya sebenarnya Raya pernah meraih hadiah puncak nasional di bidang musik ataupun film? Kita di sini bicara tentang artis, selebritis, bintang terbesar, Raya. Kemal, apa modalmu? Kok berani jadi fotografernya Raya? Kabarnya kamu jagoan manipulasi digital. Bukan manipulasi, Om. Tapi eksplorasi untuk inovasi. Gimana dengan Mas Dewanto? Siap, Om. Saya tanya sama Mas Dewanto. Saya Hendrik. Saya tahu kamu Hendrik. Tapi saya tanya sama Mas Dewanto. Maafkan asisten saya, Mas Hariman. Dia memang orangnya penuh semangat. Tapi hatinya pemurah dan selalu terlalu menikmati tugasnya. Desainer Dewanto seolah-olah mampu menyulap hutan jadi taman, taman jadi sorga. Bukan main. Mas Hariman, pekerjaan saya bukan gardening. Siapa yang tidak kenal Hariman? Seorang wartawan yang sangat senior, yang sudah malang melintang mewarnai daratan dan lautan. Tiada orang lain selain Hariman yang dapat menulis buku tentang Raya. Tapi semua itu nonsens kalau tanpa Mas Alim Sugondo, sang raja penerbit, satu-satunya yang kita pilih untuk menerbitkan buku tentang Raya ini. Tapi saya sendiri belum punya banyak pengalaman untuk di bidang buku sebenarnya. Sangat tidak mudah untuk merancang desain pakaiannya. Itu tantangan bagi kami. Karena apa yang indah, menurut saya, belum tentu indah bagi Raya. Raya bukan manusia sebarang manusia, Om. Dia juga bukan makhluk sebagaimana makhluk pada umumnya. Raya itu mutiara intan permata. Dalam keadaan apapun, ekspresinya selalu indah. Kalau Raya bahagia, jadinya indah luar biasa. Tapi kalau dalam keadaan sedih, ekspresinya menjadi tetesan air mata mutiara. Raya. Pada akhirnya semua orang harus realistis, Raya. Cintaku juga realistis. Ya, aku juga. Itulah sebabnya dulu aku deketin kamu, terus kita jalan bareng. Tapi realitas cinta kita kalah sama realitas hidup. Kalau cintamu memang realistis, berarti rumah tanggamu tuh palsu. Rai. Raya. Bram, kamu catat baik-baik ya. Apa yang sudah tumbuh tidak bisa kamu bunuh. Dan karena kamu telah membunuh dengan semena-mena, maka aku akan menguntit jiwamu sampai kau hujung dunia. Satu lagi yang harus kita rundingkan sambil jalan. Dengan segala kerendahan hati harus saya informasikan bahwa Raya keberatan kalau kehidupan keluarganya itu dibahas detail di dalam buku ini. Maaf ya, saya bicara. Yang Raya keberatan itu dibahasnya atau detailnya? Kedua-duanya.
Lah, publik juga berhak tahu sejarah asal-usul Raya. Jangan kita abaikan hak publik. Sebab kan publik juga yang beli buku ini. Iya sih, Om. Tapi itu memang sudah keinginannya Raya, Om. Sebenarnya mana yang lebih laku? Kisah artis yang pakai latar belakang keluarga atau yang nggak pakai latar belakang keluarga? Kedua-duanya mungkin laku, mungkin juga tak laku. Harus kita pertimbangkan bahwa ada faktor penting dalam harmoni fotografi. Kalau misal keluarganya Raya itu dusun dan kampung, nggak akan masuk secara gambar. Belum tentu. Jangan lupa ada presiden yang justru semakin populer karena ia ngaku anak petani. Maaf ya, Om. Tahu dalam film tuh taste-nya kan harus sinkron. Mana mungkin mutiara dikomposisikan dengan batu biasa. Bukannya mutiara justru tampak lebih cemerlang kalau disanding dengan batu. Bisa ya, bisa enggak, Om. Tapi apapun kondisinya dari keluarganya Raya, kan itu sudah menjadi tugas kita semua di sini untuk memodifikasikannya sedemikian rupa supaya agak terlihat lebih mewah, lebih glamor. Kalau dari pertimbangan psikologi massa, kontras antara Raya yang metropolit dengan keluarganya yang dusun justru bisa jadi puncak interest. Yang penting Rayanya, Om. Bagaimana caranya setiap performanya Raya, dia harus menjadi puncak kecantikan, puncak kemewahan, puncak keagungan, dan juga puncak. Ada apa dengan Raya? Raya, kamu pulang sama siapa, Raya? Gua kesini naik tangke, mau naik helikopter. Kalian mau pulang nanya sama siapa, kenapa sama siapa? The show must go on. I come on tweet. Raya lagi merong-merong. Mention gak? Bagus sih. Dalam setahun ada 365 hari. Dan 364 hari lainnya kalah oleh satu hari. Hari Raya. Itu bisa kehebatan, bisa juga sebaliknya. Kita lihat aja ntar. Jadi kalian semua kesini mau bujuk aku? Rai. Semua rencana udah disusun dengan matang. Bis terbaik yang kamu inginkan juga udah disiapkan. Masa sih kamu mau gagalin gitu aja? Gak kasihan kamu sama Om itu. Mas Sabto, denger ya. Cuma ada dua pilihan kok. Saya berangkat berdua sama fotografer. Atau kita lupakan saja proyek buku ini. Jelas kan? Tunggu sebentar. Ada. Halo, kalian udah pada sampai lokasi perahu kan? Iya, yeah, standby aja dulu situ. Dua jaman lah kita nyampe. Tapi gue gak mau gue nyampe situ belum semuanya siap ya. Gue siap-siapin tuh. Payungnya, reflektornya, semuanya lah. Coba minggir. Stop. Apaan lagi sih? Lo selingkuh ya? Selingkuh apaan? Kalau janji berangkat berdua, berdua ya. Gak usah ngintip-ngintip. Mereka gak bakal ganggu lo. Selingkuh itu bukan cuma ganggu dan nyakitin. Tapi juga menghina. Suruh mereka balik sekarang atau gue yang pulang? Apa sih bedanya ada mereka sama gak ada? Bedanya kalau lo sendiri, lo sendiri. Kalau lo sama asisten lo, berarti lo gak sendiri. Itu aja pakai dijelasin. Maksud gue... Gak ada. Perjalanan ini gak ada hubungannya sama maksud lo. Perjalanan ini sepenuhnya berdasarkan maksud gue. Dari awal gue sebelum ikut nih project, semua orang udah cerita. Lo tuh siapa? Di mana? Terus kapan nyeritanya? Mereka nyeritain di mall, di Ancol, di pasar,
berapa orang? Coba dong, cerita sama gue. Siapa aja tuh yang cerita? Gimana yang ceritanya sama lo? Hah? Semua orang. Telepon asisten lo. Suruh balik sekarang. Sekarang. Halo. Enggak jadi. Lo pulang ya, balik. Iya, semua yang satu tim balik. Semuanya udah enggak. Gua berdua. Enggak tahu deh, pokoknya gua berdua. Kilometer berapa nih mas? 39 pak. Dari mana ya? Jakarta. Kalender baru mas? Iya, tahun 2011. Mas, titip mas ya. Oke. Okay. Sana. Jangan main sini, sana. Itu Karaya ya? Bukan. Ini. Tuh, kotor jendelanya ya. Gak boleh, sana. Sekarang kita ke pantai. Ngapain? Photoshoot lah. Kapan kita mau mulai? Ini segala unsur udah gue hunting di sana. Unsur apaan? Perahu-perahu, warna-warni, cakrawala, lembayung senja, itu yang lo maksud? Itu semua udah gue pelajarin ya. Dan tim 7 udah sepakat. Sebelum lo cancel rombongan. Apakah dengan perahu-perahu lantas Raya bisa menjadi lebih Raya? Apakah dengan cakrawala lantas Raya bisa bertambah keindahannya? Ya iyalah. Kalau gitu, lo foto aja tuh perahu-perahu. Gue tunggu di mobil. Eh, lo sebagai artis lo punya hak ngambil keputusan. Gue, fotografer lo di sini juga punya hak ngambil keputusan. Hak kita sama. Oke, sekarang kita ke pantai ya. Biar Raya bisa menjadi lebih Raya, lebih Raya, lebih Raya! Oke, kita ke pantai. Oke. Kemal, berbohong itu ada seninya.
ada diplomasinya, bahkan ada teknologinya. Dan lo sama sekali tidak berbakat untuk itu. Gue gak pernah ambil ilmu teknologi kebohongan. So, ngapain lo melakukan sesuatu yang lo gak pernah mempelajarinya? Yang gue pelajarin ilmu pisau, pedang, parang, golok, curet. Apalagi tuh? Apalagi itu, Kemal? Pisau tuh kata-kata lo. Pedang tuh kalimat lo. Parang tuh mulut lo. Golok lidah lo, curit moncong lo. Bagus, bagus, Kemal. Ternyata terdapat kelenturan berpikir juga di balik kekakuan lo. Ya, sama lo semua serba salah. Terdapat kedalaman di balik kedangkalan lo. Dan terdapat juga sedikit kecerdasan di balik kebodohan lo, Kemal. Kebodohan lo. Cakrawala, Sembayang Senja, warna-warni. Ah, Kemal. Kaku. Dangkal. Bodoh. Tersinggung. Gua kan cuma nerusin kata-kata lo sebelumnya aja tadi. Apa? Celurit itu mulut lo. Parang itu lidah lo. Pisau itu moncong lo. Kan? Itu aja kok tersinggung. Pesan kamar berapa? Ngapain lo pesan kamar? Kan gak mungkin kita tidur sekamar. Siapa bilang kita tidur sekamar, GR lo? Lo tadi cuma pesan satu kamar kan? Iya, sekamar buat gue, bukan buat gue sama lo. Maksud lo? Lo balik ke Jakarta. What? Hey, what the hell? What? Lo ingat tadi kita sama anak-anak? Terus? Lo pikir gue gak tahu kalau lo ngusir mereka? Kemal. Mulai sekarang, lo gue kasih kehormatan untuk tidak usah lagi terlibat sama urusan gue. Dan mulai sekarang, lo gue kasih kebebasan untuk pulang. Ini bukan kebebasan, ini tirani. Di dunia ini, ada sejumlah orang yang gue kasih kesempatan dan gue maafin karena sudah membohongi gue. Tapi sorry, lo gak termasuk di dalam itu. No, Raya, no. This is not fair. Gue ini bukan barang yang lo bawa sana-sini terus lo buang seenaknya. Lo tau gak lo apaan, Raya? Lo tuh bintang yang nyangka semua orang rela ngejilat kaki lo. Lo tuh perempuan yang ngarep semua orang ngasih cintanya ke lo. Tapi lo penuh dengan penolakan-penolakan dan ketidakterimaan. Lo tuh manusia keramik. Oh, come on, look at yourself once in a mirror, would you? Look at yourself. Lo tuh manusia keramik yang semua orang harus jaga perasaannya. Tapi lo sendiri empty. Empty, kosong, gak berperasaan. Halo. Ada apa, Mal? Halo, Sabto, lo denger ya? Talent lo nih ngusir gue. Gue gak terima, Tok. Gue di sini kerja dan gue profesional. Gue gak bisa, gak mau, dan gak terima kalau diusir cuma gara-gara hal sepele. Oke, gue paham. Gini, Mal. Sekarang lo bertahan sebentar di situ, tetap jaga Raya. Gue berangkat sekarang. Tau, ini bukan masalah sepele. This is big, man. And I'm doing for real. Ini pelecehan, Tok. Jangan sekali-sekali bilang kalau kebohongan itu hal yang sepele. Ternyata hidup ini bukan harus memilih. Pilihan yang maksa kita untuk ngikutin dia. Tapi kan kamu bisa milih aku atau dia.
Aku pilih kamu. Tapi dia kan istriku. Rai, Raya, loh, ngelamun, masih ingat sama Bram? Oh iya, penggantinya Kemal on the way kesini katanya. Rai? Kalau menurut kamu perlu, aku bisa nemuin Bram. Boleh. Bunuh dia. Kamu ini ngomong apa sih? Iya, bunuh dia. Selesaikan masalahnya. Kamu ini ngomong apa sih, Ray? Mas Sato kan bilang mau ketemu Bram. Kalau nggak buat bunuh dia, ngapain? Mau ngomong-ngomong doang. Berdialog. Dari hati ke hati. Mas Sabto. Mas Sabto, tolong tampar muka saya. Kalau mulai detik ini, ada satu tetes air mata yang keluar dari mata saya untuk laki-laki bangsat itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia dari sini! Gatot, bagaimana kamu jawab kalau ada yang nanya bahwa Arya itu fotografer gaya lama, nggak cocok untuk Raya? Gimana ya? Enggak sih, Om. Karena sebenarnya Raya itu memerlukan fotografi manusia, bukan fotografi teknik. Terus kenapa Arya dipilih? Karena Arya masih menyimpan esensi-esensi yang hilang setelah datangnya era digital fotografi. Bagaimana kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa Arya itu generasi tua yang tak mau mengubah dirinya dari era analog ke digital? Itu salah sih, Om. Karena sebenarnya Arya itu jagoan digital fotografi. Tapi jiwanya tidak mau dimanipulasi. Hai. Saya Arya. Itu sebabnya dia bertahan di analog. Karena menurut dia itu lebih menantang dan memaksanya untuk berjuang. Iya. Saya sudah siap kok menjadi Kemal seri kedua. Saya juga udah siap, Mas. Untuk setelah proyek ini, saya akan sakit jantung, Mas. Mas Sabto nggak ada bakal sakit jantung. Ya, namanya sakit jantung, Mas. Gak usah nanya bakat, Mas. Datangnya juga udah dadakan. Saya nyetir nggak apa-apa, kan? Oh, nggak apa-apa. Tapi mobil ini nggak senyaman mobil kamu. Lagian kan cuma Raya yang tahu kemana arah perjalanan ini. Justru saya nggak tahu, makanya saya nanya. Nanya ke siapa? Kalau datang pagi, aku akan bertanya kepada pagi kemana kita akan pergi. Kalau datang malam, aku akan bertanya kepada malam kemana kita akan bertandang. Kalau kameraku yang tanya, kemana? Gimana? Ya, ntar kameramu aja yang jawab sendiri. Atau tunggu aja pengumuman dari aku. Oke. Apa nih manggilnya, Mas Arya, Bang Arya, Om Arya? Arya. Gak enak ah? Kenapa? Gak enak aja. Karena aku lebih tua. Gak tahu, gak enak aja. Jadi maunya manggilnya gimana?
Kita lihatnya nanti. Oke. Itu boneka domba apa boneka serigala? Menurut Raya? Boneka manusia. Penjelasannya gimana? Karena domba tidak mungkin menjadi serigala. Dan serigala mustahil menjadi domba. Tapi manusia mampu menjadi keduanya. Berarti hebat. Manusia hebat. Sebab manusia bisa jadi serigala. Dan sekarang lagi ngebut ngejar domba. Domba yang dikejar udah gak ada. Lu kemana? Dibawa lari oleh serigala betina ngebut-ngebutan di mobilnya. Oke. Lucu. Om, yang punya ide foto sama anak-anak kecil itu siapa, Om? Itu Raya sendiri yang inisiatif. Dia yang minta untuk diambil fotonya sama anak-anak ini. Bagus, bagus. Kan nanti kalau makin banyak yang foto sama Raya, makin banyak juga yang beli bukunya. Ya? Mbak Raya, teleponnya bunyi itu Mbak Raya, kok nggak diangkat? Siapa tahu penting. Halo, apa-apaan kamu membunuh diri segala? Kenapa cengeng kayak gitu? Bram, orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan besar termasuk bunuh diri, jumlahnya di bawah 1% dari semua manusia. Kamu dan 99% penduduk lainnya adalah manusia yang tidak bisa bersikap dan mengambil keputusan. Yes. Kamu pikir ini reality show apa? Saya selalu senang mendengar statement-statement yang bagus. Kenapa gak tepuk tangannya sekalian? Tunggu pengumuman. Oke, saya umumkan. Silahkan tepuk tangan. Sorry, saya lagi sibuk. Saya lagi nyetir. Tepuk tangan ditunda. Siapa bilang? Gak ada yang gak bisa. Sini. Raya. Tepuk tangan? Bisa kok. Ayo. Bagus sekali tadi foto di sana. Aku mau difoto. Mau difoto kayak gini, foto aku. Apa nih? Demo keaktoran? Bukan. Ini demo pengendalian air mata. Raya memang pelopor. Bagaimana kalau aku juga berani mempelopori di foto dari ujung tebing situ? Iya, di situ. Silahkan. Gila kamu. Aku gak gila. Dan kamu juga gak gila. Jadi gak mungkin lah kamu lompat ke tebing itu. Kenapa? Karena kamu perlu audiens satu lagi. Di sini aku cuma sendiri. Maksud kamu Bram ya? Kamu ngancam.
Terjun ke tebing itu baru ada artinya kalau ada Bram. Sok tahu. Kamu sok tahu. Memang sok, tapi tahu kan? Bunuh diri itu adalah sebuah kemungkinan, tapi bukan buat Bram, bukan, bukan. Kamu memang berjuang keras untuk melepas Bram dari pikiran kamu, tapi setelah itu kamu ambil lagi, kamu peluk-peluk lagi, kamu sayang-sayang lagi. Penyair kampungan, kampungan banget. Penyairnya salah, tapi kampungannya benar. Jangan kamu pikir, jangan kamu pikir kalau aku takut untuk bunuh diri. Raya pengen bunuh diri, hai semuanya! Raya pengen bunuh diri! Cahaya, beribu-ribu cahaya, berjuta-juta cahaya. Berjuta cahaya di langit, satu cahaya berdiri di atas bukit. Berjuta cahaya di langit, satu kegelapan membeku di atas bukit. Berjuta bintang di langit mengepung, mengerumuni satu bintang di atas bukit. Alah, diam ah. Kamu itu cahaya, Raya. Kamu itu bintang yang bercahaya. Raya itu gelap. Kegelapan Raya butuh omong kepada cahaya bintang-bintang, tidak kepada sesama kegelapan. Aku memang sedang gelap, Raya. Tapi aku bukan kegelapan. Aku kegelapan. Mau apa kamu? Ada yang bisa saya bantu? Ada. Dengan senang hati akan saya lakukan, Raya. Balik ke kamar. Tidur yang nyenyak karena hari masih terlalu pagi untuk bangun. Nggak mungkin kamu sendirian di sini, sedangkan hari belum terang benderang. Hari ini terang benderang sekali kok. Syukurlah kalau hatimu terang benderang. Kamu balik ke losmen, Gif? Aku baik-baik aja kok. Aku cuma mau duduk-duduk aja di sini. Ya sudah, kamu duduk aja di situ. Aku juga. Dari dulu, aku selalu kepingin memotret seorang tokoh metropolit nomor satu di tengah hutan belantara atau tengah lautan. Tapi bisa nyambung, seolah-olah hutan dan laut itu adalah habitat aslinya. Semua fotografer itu gila sama kontras artistik, sama paradoks-paradoks. Ayo, kita eksekusi sekarang. Udah siap? Khususnya untuk hari ini. Raya!
makin gak paham sama kamu. Emangnya harus? Ya enggak, tapi sebenarnya apa sih yang kamu lakukan tuh apa? Foto. Foto? Diam. Diam. Terus apa yang kamu cari? Banyak. Aku mencari penari topeng. Aku mencari gelora berdiri di atas tebing yang paling tinggi. Banyak deh. Seperti ujatan Kemal buat aku. Ujatan Kemal? Ya udahlah. Raya itu bukan yang kamu cari, tapi itu kamu jumpai. Semua itu yang aku cari, Mas Arya. Masalahnya aku nggak tahu sebelumnya kalau misalnya mereka yang semua yang aku cari. Jadi kamu cari apa sih? Aku mencari apa yang aku cari. Apa ya? Stop, Raya. Stop, stop, stop. Tuh Pak, Bu, Mbah, sabar. Telepon kese. Siang. Bu. Siang. Ambilan ini tadi di sini. Tas lo, Pak. Loh. Ini kan Mbak Raya. Oh, Mbak Raya. Bintang film. Ini ada apa tuh di sini tengah sawah? Ini kita mau mantenan tapi mobilnya mogok itu loh. Situ tuh. Iya, kasihan sekali. Telat ini Pak. Telat ya. Mas. Ini kerso monggo lho. Wonten kendaraan kula wonten kendaraan. Ya bener, tapi antenan ini. Wah, antar nuwun sangat nih Kang, antar nuwun ya. Iya bener toh, kejawa ini. Bu, itu cepet toh, Bu. Kalijo. Dalam, Bu. Kamu tuh harusnya bersyukur loh bisa mendapatkan seorang istri. Iya, bagaimana? Bagaimana? Ya ibu kan tadi bilang aku harus bersyukur mendapatkan seorang istri. Ya terus bagaimana? Ya enggak ada terusnya. Maksud ibu kan aku harus bersyukur mendapatkan seorang istri yang anu. Dan ya, terus gimana gitu? Enggak pakai unanu. Banyak loh, Le. Laki-laki yang tidak bisa dapat istri, ya toh? Nah, lebih banyak lagi perempuan yang tidak dapat suami, meskipun cantiknya seperti bidadari. Tuhan itu adil. Orang miskin seperti kamu bisa, malah mudah mendapatkan jodoh. Ada orang yang kaya raya, hebat segala-galanya, tapi mendapatkan jodoh susah setengah mati. Kurang lebar tuh senyumnya. Nanti kamu dengan istrimu harus kamu junjung seperti bidadari. Jangan pernah berbuat seenaknya. Jangan pernah sampai menyakiti hatinya. Kalau perlu, kamu cucikan bajunya. Nah, seperti bapak sama ibu. Kepada istrimu, jangan minta apa-apa sebelum memberi. Jangan menyuruh
dan menuntut sebelum segala sesuatunya kamu penuhi. Nah, cocok. Bapak udah bilang seperti itu sama aku 20 kali, Pak. Loh, nanti kalau Bapak mati, Bapak juga tetap akan bilang seperti itu. Kalau perlu Bapak teriakkan dari kuburan. Loh, aneh kok hilang, wes. Tepok, tepok. Tepok. Mantannya tepok. Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberi rahmat dan berkat yang berupa kehadiran seorang artis nomor satu. Yang kedatangannya telah menaburi resepsi pernikahan pada siang ini dengan cahaya kebahagiaan. Menjadi warga dusun ini, Mbak Raya menjadi bagian dari keluarga kami semua yang di sini. Jadi, Mbak Raya berhak makan, minum, mandi, tidur, bahkan bertempat tinggal di desa ini sampai kapanpun. Kami semua ini akan masuk neraka kalau sampai Mbak Raya tidak bahagia di sini. Kenapa? Mikirin Dalijo. Nggak usah dipikirin, Dalijo udah tenang, udah dapat pasangan. Dia sudah tenang menghadapi dunia yang kejam ini. Ah, Mas Arya. Kamu percaya kalau aku membunuh diri? Karena kehilangan pasangan? Enggak, aku serius nih. Jangan sampai aku yang bilang kamu yang kehilangan pasangan. Mungkin Mbak Rayanya aja yang lagi bingung. Jadi bawaannya mau bunuh diri aja. Terus kamu percaya? Iya, percaya. Oke. Kalau gitu aku sekarang membunuh diri. Tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena Raya punya jiwa yang kuat. Bahkan lebih kuat dari penderitaannya. Aku gak sedang menderita, tahu. Mereka menyuruhmu untuk setiap detik memperhatikan aku. Jangan sampai Raya hilang dari penglihatan kamu. Karena bisa saja setiap saat Raya itu akan melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Mr. Wise, seorang dewa yang turun ke bumi, yang menyelamatkan banyak jiwa manusia. Mr. Arya the Wise Man, dewa yang turun ke bumi tapi telat. Aku minta maaf, Raya. Aku mohon,
Tidak usah meminta maaf kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memaafkan. Dan kamu gak usah aneh-aneh. Karena kita belum punya hubungan apapun yang membutuhkan pemaafan satu sama yang lain. Ini memang penderitaan. Tapi bukan karena Bramnya. Tapi karena aku yang tersiksa karena tidak kunjung memaafkan satu sama yang lain. Aku mendukung sepenuhnya. Gak usah aneh-aneh. Jangan pernah tergesa-gesa memaafkan seseorang. Pelajari dulu alasan-alasannya. Termasuk bila aku ada dalam posisimu sekarang. Izinkan aku untuk bisa pergi dari kamu. Kamu gak pernah mencintai aku. Kamu hanya mencintai pekerjaan kamu. Mas Arya. Ya. Tadi aku duduk lama sekali di teras. Nikmat banget. Walaupun aku gak tahu apa yang kunikmatin. Aku pikir tadi kamu lagi di sini, lagi menikmatin suasana. Aku juga. Aku juga gak tahu nikmatin apa. Kamu kalau seumuran Mas Arya, masih suka dipusingin urusan cinta. Suatu hari, kalau kita mati nanti, orang yang jujur pada hatinya akan dibikin pusing oleh cinta. Kok aneh? Ketika seseorang mencapai usia senja atau tua, maka orang itu akan menemukan bahwa ia memerlukan hampir seluruh usianya untuk belajar memahami sedikit saja cinta. Ah, itu kan untuk jenis cinta yang dalam nilainya. Yang ku maksud itu cinta yang sedang-sedang aja. Kalau yang sedang-sedang aja berarti cintanya itu sedang menyamar. Kalau cinta yang datang mendalam, berarti ia menawarkan penderitaan. Sebenarnya sih aku kepingin sekali teriak. Aku gak menderita, tahu. Tapi kan itu bukan kata-kata aku. Itu bukan punyaku, bukan milikku, itu tiruan. Thank you.
mampir ke tempat budiku dulu ya. Oke. Oke, Bute. Ya. Namaku Brian. Siapa? Brian. Nenek. Yang rapi ya. Ya. Apa jenengmu? Rafa. Hah? Rafa. Si. Susun sing rapi. Karena ruang di sekitar tuh boleh dipakai buat belajar kata Bude. Tapi nanti kalau ketemu Budeku, kamu jangan heran, ya. Nah, Budeku punya masalah sama pendengarannya. Hei Bude, kok jangan gak ngabarin? Aduh. Kan mau kasih surprise. Nah, anakku yang satu ini hatinya baik sekali, seneng dan sering kasih surprise buat Budenya. Iya. Lah ini. Nah. Siapa ya? Siapa? Ikulah yang orang terkenal itu. Raya. Alah. Iya, Raya. Aduh. Cantiknya bidadari. Iya, dari surga. Allah. Bidadari itu gak mudah dibawa kalau gak diculik sama raksasa. Bidadari itu gak gampang dibawa-bawa kalau gak diculik sama raksasa. Jangan dipaksa. Kasihan, ayo ke rumah. Gak boleh paksa-paksa, ayo ke rumah yuk. Selamat pagi, Budi. Ya. Duh rambutmu, masuk. Yuk. Anaknya teman. Nek Raya ini aslinya mana, toh? Indonesia, Budi. Oh. Indonesia, Budi. Oh, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Nggak pas, Nek, cuma hiduplah Indonesia. Karena yang hidup itu Indonesia Raya. Arya ini ke Indonesia. Maksudnya Bude? Nggak pas. Nggak lengkap kalau nggak ada Raya. Gitu loh, aduh. Orang terkenal datang ke rumah Bude. Mimpi apa Bude tadi malam? Biasanya kalau mau datang tamu istimewa, ada burung perenjak. Nih, bikin teh ini ya, sama gula aren enak loh. Asik. Nak Raya itu Indonesianya mana sih? Jawa atau Sunda? Gado-gado. Oh, Manado. Bude, gado-gado Bude, gado-gado. Gado-gado? Oh, lapar ya, kasihan. Maaf mbak, ini anak-anakku lapar mbak, tolong beliin gado-gado mbak. Arya ini turunan Nabi. Hatinya kuat, sabar, tapi kadang-kadang terlalu sabar. Terlalu sabar juga enggak baik. Cukup sabar saja. Kalau sudah pengkhianat, enggak setia, ya enggak layak dikasih sabar ya, toh? Iya, Bunda. Iya. Ayo minum dulu. Saya beli gado-gado. Minum dulu. Iya, nanti udah itu, ya. Ayo, Nak, minum, Nak. Iya. Oh, iya, Bunda. Tadi Arya cerita sama aku, katanya di sekolahan Bude ini menerima anak autis. Hah? Anak autis. Iya. Jadi anak-anak yang autis sama anak-anak yang lain tuh belajar sama-sama. Anak-anak yang lain jagai, ngajari anak-anak yang autis. Lalu anak-anak yang autis juga belajar dari anak-anak yang lain. Gitu. Oh, jadi Bude yang menyusun kurikulumnya sendiri. Nah? Jadi Bude yang menyusun kurikulumnya sendiri, Bude? Ya, kurikulumnya itu ya kehidupan itu. Bersyukur, rajin, ulet, ya kan? Nah, seperti tadi, coba anak-anak belajar menanam. Apa perlu kurikulum baru? Nggak perlu, toh? Iya. Ayo, minum ya. Oh iya. Ini enak loh. Ini tehnya pakai gula aren. Loh, siapa ini teh Bude? Bentar. Maaf ya, Bude minumnya banyak. Iya, Bude gak apa-apa. Aduh. Nek Bude, lihat itu. Kalian ini katurangganya pas.
Katuranggan. Hmm? Apa? Katuranggan itu apa, Bu? Ya, katuranggam. Ya. 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 Artinya apa? Katurangga itu ilmu watak manusia. Jadi, ya sifatnya, karismanya, gantengnya, cantiknya. Udah, pas kalian aduh. Senang, Bude. Dah, nggak usah bertele-tele. Kawin saja, terus. Jadi suami istri sampai surga. Bude, apaan sih, Bude? Beda umur dikit juga nggak apa-apa. Yang penting, kalian tidak memendam sedih lagi. Ya? Duh! Bude, tenang lah. Raya, kamu tuh nyari apa sih? Tuh, lihat tuh. Itu yang namanya Pak Slamet. Pak Slamet, orang yang paling bahagia di dunia ini. Miskin, gak punya kamera, gak punya karya foto yang dimuat di majalah nasional dan internasional, tapi dia selalu tertawa bahagia. Apa salahnya dunia ini? Oh, yang salah? Karena memiliki kekasih yang tidak setia, oh, atau memiliki istri yang mengkhianati? Mestinya tadi saya tanya sama Pak Slamet. Mat, kamu lihat gak ada laki-laki yang nganterin perempuan yang perutnya hamil 7 bulan? Kalau gak salah namanya Bram. Oh iya Pak Slamet, nanti tolong diterima ya kalau ada gelandangan baru. Iya, orangnya gagal linglung gitu loh. Dia selalu ngomong sendiri, suka nyanyi sendiri. Terus, oh namanya Arya. Iya, namanya Arya. Dia lagi meratapi kehilangan istrinya yang bernama Dea. Eh, tahu dari mana kamu nama istri saya Dea? Oh, kontra intelligent. Ini rumah keren banget, udah tua. Seandainya ini barang antik, ini pasti sudah dijual di pasar loak, tau gak? Kalau loakan cinta dijual gak? Apa? Kalau loakan cinta dijual gak? Di pasar loak. Di pasar loak yang dijual tuh alat untuk bunuh diri. Pak, terima kasih banyak. Saya permisi, kasih, mau langsung jalan. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Bu. Rumahnya bagus banget. kalau formulir perceraian dijual gak di pasar loak? Kamu tahu gak ada mesin pelumas hati? Apalagi itu? Mesin yang kalau dipakein di dadanya, kita jadi mudah memaafkan. Jadi kalau marah, dibayar lunas. Apaan sih? Gak marah lagi. Apa waduh, mau apa lagi? Ini rokoknya. Kopinya? Mana tak? Boleh coba? Boleh coba ya? Saya gak ngerokok. Nah, coba ini enak ini. Mantap. Karak-karak, Den. Iya, apa ini, Nek? Karak, Den. Apa ini karak? Karak apa? Kerak nasi yang digoreng, dikasih garam sedikit. Oh, enak dong nih ya pasti guri, ya. Guri ya. Berapa nih sebungkus, Nek? 1.500. 1.500. Saya ambil 2 nih ya. Atau sembah nuwun sangat, Den. Ada, sebentar ya. Biar apa tuh, Pak, ini, Pak? Sekali nih, Pak. Nek, nggak usah. Kembaliannya buat Nenek aja ya, buat cucu di rumah ya. Makasih. Den, ya? Saya ini bekerja, Den, bukan menulis. Harga karat ini 1 bungkusnya 1.500. Kalau Den Ayu beli 2, artinya itu Rp3.000, bukan Rp50.000. Monggo, saya kembalikan uang panjenengan. Karatnya kembalikan lagi. Monggo.
Jangan pernah lagi bertanya dan menghina. Mau nyari apaan sih, Raya? Sangat bisa dipahami, Raya. Setiap hari kita nemu ini, nemu itu, nggak ada habis-habisnya. Nemu aja sih nggak cukup untuk seluruh usia. Mana sempat mau nyari? Hampir semua baju, busana yang dipakai Raya waktu dia terima hadiah, itu yang bikin Mas Dewanto loh, Om. Beberapa idenya lahir dari sensasi khas. Hendrik. Saja deh. Om Hariman, gak gampang loh cari inspirasi, bikin busana, pakaian untuk Raya, agar dia tetap terlihat cantik, cantik, elegan. Tapi kalau lagi metong ide, rasanya stres. Pengen loncat aja dari lantai 276. Omong-omong, foto Raya yang pernah dipasang di cover-cover majalah, itu berapa kali ya? Puluhan? Ratusan kali? Semuanya sih ada catatannya, Om. Termasuk media-media di luar negeri? Oh, tentu, Om. Semua rekaman audio dan audiovisual, wawancara lisan dan tertulis, termasuk analisis dan komentar dari ribuan wartawan, itu semua sudah relatif lengkap. Meskipun masih ada transkrip-transkrip yang masih dalam proses pengerjaan. Ini akan setebal apa ya buku Raya nanti? Sekitar 200-400 halaman, Om. Semuanya fotonya tuh dilengkapi dengan foto berwarna. Tapi memang ada beberapa foto yang memang konsepnya hitam putih. Tapi ini mesti dihitung loh daya beli masyarakat. Nanti kalau bukunya terlalu tebal, terlalu mewah itu BP-nya sulit. Ya? Ini dolar naik turun saya nggak bisa booking kertas. Kamu dulu kuliah di mana? Sok tahu ah. Nanya yang bener dong. Mestinya, kamu dulu kuliah apa enggak? Oke, kamu dulu kuliah apa enggak? Enggak. Sekarang aku baru kuliah. Di universitas mana? Ya di sinilah. Sepanjang jalan, di Bukit Kapur, di warung-warung. Universitas Kehidupan, Fakultas Alam Semesta, Jurusan Pasar. Mata kuliah hari ini
ilmu kekonyolan sesuai dengan keahlian dosennya. Dosenku bernama Arya. Gaya bicaranya kayak profesor dokter. Perilakunya matang dan alim. Matangnya boleh, tapi alimnya nggak baik. Alim kok nggak baik? Alim kan hubungannya itu sama agama. Orang yang hebat agamanya adalah orang yang bisa menyembunyikan alimnya, Mbak Raya. Agama letaknya itu di dalam ketenangan batin dan ketepatan berpikir. Bukan di mode pakaian atau jenis penampilan. Agama itu ibarat masak nasi di dapur, terus kita suguhkan. Nah, yang disuguhkan kan nasi aja, nggak pakai kompor. Maksudnya? Masih nggak ngerti juga. Gini nih, ya. Contohnya, kalau mau sayang sama orang itu nggak usah diumumin pakai ayat yang mana. Yang penting, nyayangi dengan ikhlas. Sekarang tuh udah gak musim yang namanya menyayangi, memeluk, melindungi. Kata kamu, masih lah. Laki-laki masih memeluk wanita, ya. Masih menyayangi perempuan. Masih melindungi gadis-gadis. Dan masih melakukan hal yang sama istri mereka. Istri memeluk lelaki. Terus menyayangi pemuda. Terus menyayangi suami orang. Kemudian melindungi gacuannya, berondongnya, sambil tetap melakukan hal yang sama terhadap suaminya. Cangkemmu tuh pernah ditampar nggak, Raya? Kalau ngomong tuh sembarangan, kalimatnya telanjang sekali. Ih, silahkan. Nah, itu kelemahan saya. Oh, bukannya kekuatan ya? Marah itu metode sosial, bukan yang lain-lain. Aduh, marah aja kok pakai ilmiah segala sih. Marah itu kepentingan untuk mereka yang memang yang perlu untuk marah. Ah, Fakultas Kemarahan, Universitas Arya Dinata. Marah itu boleh, tapi nggak perlu pakai amarah. Ampun Pak Arya, ampun Pak Pemerintah. Raya, tadi kamu nangis-nangis, sekarang banyak ngomong. Ya, itulah kelemahanku. Bukannya kekuatan kamu. Mobil udah dikunci belum ya? Soalnya banyak barang-barangku loh. Oh ya, ya. Udah. Oke. Okay. Raya. Hotel ini udah penuh semua. Jadi terpaksa cuma kamar ini yang bisa dipakai. But it's okay, saya tidur di mobil aja. Kamu jangan menuduh saya gak punya kesetiaan persaudaraan gitu dong. Enggak, justru saya ingin menjaga dan menghormati privasi kamu. Makanya gak apa-apa, saya tidur di mobil aja. Emangnya saya manusia mati rasa? Tinggal di hotel, sementara saudaranya tidur di mobil. Mana lagi hujan deras lagi di luar. Ternyata enak juga bersaudara. Saudara lain darah. Lain bapak sama lain ibu. Ya, hubungan darah itu penting sih, tapi manusia kan bisa bersaudara walaupun tanpa hubungan darah. Terima kasih. Gak usah berterima kasih. Aku berbicara sebagai Raya kok, bukan sebagai wanita. Tapi orang di hotel ini semua taunya kan kita hubungannya laki-laki dan wanita. Aduh, pekerjaan saya setiap hari itu selalu diperhatikan orang Nusantara. Gak usah khawatir. Tapi saya gak pernah melakukan apapun dengan tujuan dilihat orang. Saya cuma berusaha untuk menjaga image kamu aja, Raya. Kasih. Gak usah bilang terima kasih. Yang saya lakukan sebagai saudara, bukan sebagai laki-laki. Jadi kalau sebagai laki-laki, kamu seneng dong tinggal di kamar sama aku? Saya udah duga. Kamu pasti akan marah dengar pernyataan saya itu. Tapi kalau saya bilang saya gak suka, kamu pasti akan lebih marah lagi. Coba bilang. Coba.
ucapkan kalimat itu. Ayo. Terus terang, kalimat itu nggak ada. Karena faktanya, saya senang kalau bisa tinggal sekamar sama kamu. Berarti faktanya memang kamu senang dong tinggal sekamar sama aku. The fakta yes, the euro di tangannya Raya. Aku yang gak senang. Tapi karena aku menjunjung persaudaraan, makanya aku membolehkan kamu untuk tinggal di sini. Sama aku di kamar. Diam-diam juga sebenarnya saya mengharuskan diri saya untuk suka tinggal sekamar sama kamu. Tapi faktornya bukan persaudaraan. Jadi apa? Faktor lainnya sedang saya selidiki lah. Sedang diinvestigasi. Apa? Dalam tahap analisis dan pengumpulan data. Apa? Masih sampai pada tahap analisis dan kesimpulan. Apa? Apa? Kamu tahu nggak? Pasti orang-orang di hotel ini pada mikir kita sedang apa-apain. Iya, memang. Memang apaan? Memang gimana? Kalau nggak apa-ngapain, mati namanya. Maksudnya, orang-orang itu pada nyangka kita sedang bercinta. Memang. Memang gimana? Orang yang berhubungan, yang berkreativitas bersama-sama, itu namanya juga bercinta, tapi dalam hubungan yang luas. Karena cinta kan tidak hanya berarti hubungan dangkal antara laki-laki sama perempuan, kan? Iya, iya. Tapi maksudnya mereka itu pasti mengira kita tuh sedang ada hubungan laki-laki dan perempuan. Iya, memang. Tapi kan tidak disentuhkan. Bagaimana bisa ngomong-ngomong kalau nggak ada sentuhan? Gini loh, maksudnya. Maksud gue tuh semua orang pasti akan ngira kita tuh ada hubungan bersentuhan kelamin. Ayo coba ngomong memang. Memang. Besok-besok kalau bisa kita masuk surga, pasti mereka juga nyangka kita masuk neraka kali ya. Mending lah daripada sebaliknya, kita masuk neraka tapi dibilangnya masuk surga. Bagus dong. Kan orang-orang nyangkanya kita masuk surga. Ya enggak lah. Orang menderita kok bilang bahagia. Siapa yang menderita? Aku sih enggak. Kamu kali. Tapi aku gak dendam. Kalau kamu dendam. Siapa bilang? Kamu dendam sama Bram, tapi ngomongnya sama rumput, sama gunung kapur, sama pohon. Awal-awalnya juga dulu aku dendam. Tapi gak lagi. Kalau aku masih dendam dan tetap dendam. Aku gak mau nagih siapa-siapa. Gak berharap sama siapa-siapa. Gak kepingin apa-apa. Gak lagi. Aku orang nomor satu di pancaran spotlight popularitas di negeri ini. Aku bisa memilih 100 atau 200 laki-laki di antara 50 juta laki-laki yang semuanya bisa aku jadikan budakku dan bisa mencium kakiku. Tapi di saat itu, aku memilih seorang lelaki yang biasa-biasa saja. Seorang pilot yang penghasilannya sepersejuta dibandingkan apa yang kuperoleh.
keputusan apa yang aku ambil itu? Kebodohan, kekonyolan, terperdaya oleh cinta. Tidak. Aku sangat menjunjung cinta. Aku sangat menghargainya. Sehingga faktor-faktor lain menjadi kecil dan tidak penting. Kemudian ternyata laki-laki bajingan itu sudah tunangan jauh sebelum jalan sama aku. Kemudian dia tiba-tiba kawin, dan setelah istrinya hamil, baru dia bilang sama aku, sambil mohon pamit atas hubungannya denganku. Aku Raya, bintang tanpa tandingan. Diperlakukan seperti gadis kencur yang tidak mengerti hak-haknya. Lalu apa yang pantas untuk ini kecuali dendam? Beberapa hari yang lalu, pada posisi ini aku menangis. Tapi sekarang jangan pernah lagi menunggu air mataku untuk keluar. Dalam rangka meratapi hilangnya Bram. Aku ambil dua keputusan. Tidak menangis dan tidak meratap. Dan yang kedua, selalu setia menegakkan dendam. Aku Arya. Aku laki-laki biasa, pekerja rendahan yang ketelingsut di balik cahaya lampu-lampu. Aku tidak pernah berhitung berapa banyak perempuan yang bisa aku taklukkan. Sekedar menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku beristri, aku berumah tangga, dan aku mempunyai anak. Andalanku hanya kesetiaan sebagai suami dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Istriku mempunyai kelebihan dari aku. Ia sanggup melihat laki-laki lain, dan aku tidak bisa melirik perempuan lain. Untuk itu aku ambil dua keputusan. Yang pertama, aku tidak akan pernah meratap, bersedih dan menangis. Dan yang kedua, aku akan tetap menegakkan kebenaran, membeberkannya, dan juga menegakkan keadilan dan keikhlasan. Kamu itu keturunan dewa ya? Saya keturunan raksasa. Maksudmu pasti Denawa. Raksasa? Denawa sebutannya. Bentuk dan besarnya raksasa. Terserah. Raya. Kamu tahu gak kalau kamu tuh cerdas? Tapi kadang-kadang kecerdasan kamu itu merugikan diri kamu sendiri. Bahkan kali ini merugikan kita berdua. Kenapa emang? Tolong jangan dibandingkan antara dewa dan denawa dan kehidupan kita. Karena? Karena tidak akan pernah terjadi percintaan dan perjodohan antara dewa dan denawa. Ayahku pernah bilang, kalau hujan rintik-rintik, jangan sampai membasahi kepala dan badanmu. Tapi kalau hujan deras,
bersongsonglah dengan kebahagiaan. Maka kau akan mendapatkan semangat dan kehangatan yang aneh. Baik sesama manusia, sesama binatang, atau hubungan sila. Demokrasi mengajarkan kepada kita kebebasan berpikir. Kita harus menentukan pilihan kita masing-masing dalam bidang apapun saja. Kita harus bisa menciptakan agama, jalan setapak yang berbeda namun tujuannya sama, pluralisme. Jangan sampai Tuhan mengambil alih hak kita. Dia orang gila, bukan orang yang suka gombal. Arya. Ya. Koper aku yang merah biasa di sini mana ya? Loh. Kan semalam sudah diberesin, sudah dirapiin sama bellboy di hotel. Enggak. Harusnya ada. Kenapa enggak dicek dulu sih tadi sebelum berangkat? Aduh. Ini kan semalam kita lupa sama dunia. Duh, kayak gini sok percaya sama manusia kayak gini akibatnya. Enggak ada koper aku hilang. Oh, enggak lah. Enggak terus-terusan, enggak selalu. Kadang-kadang aja. Nah, putar balik ya. Itu baju aku. Itu baju aku. Stop. Baju apa? Ini. Stop. Arya, ini baju aku. Iya. Sebentar. Kok bisa sih? Panggil dong. Itu dia bajunya. Itu harganya hampir 10 juta. Mari, Mbak. Udang, lele, apa kembung? Oh, enggak. Makasih. Ibu, aduh. Bajunya bagus sekali ya. Aduh, kalau saya mau beli itu di mana ya, Bu? Oh, Mbak, tadi pagi-pagi si Bro itu masuk pasar itu keliling bawa baju, pakaian banyak banget, Mbak, macam-macam. Pada berebut mau beli. Tapi kelihatannya sudah habis ya? Lah, Mbak, datangnya terlambat, Mbak.
Memang bagus-bagus warnanya. Berapa ya harganya, Bu? 35.000. Tadi dia ngomong nawarin ya 50.000. Tapi ya siapa yang mau, mendingan buat beli beras toh, Mbak. Itu punya Mbak Ari itu bagus. Ya, bagus. Karena ini harap tuku pitik. Mending beli beras katanya. Pengen nangis, aku pengen nangis, aku pengen. Lu gimana ini ya? Ya 10 juta ya layak untuk kita ngisi, Raya. Ya nangis aja. Cocoknya 10 juta untuk berapa tetes air mata ya? Kalau seluruh isi dunia ini dikumpulin terus ditangisin, 10 juta itu paling banyak dapat jatah air matanya cuma setengah tetes kali. Bu, kalau saya mau beli bajunya Ibu, boleh? Waduh, Mbak, sudah bau amis begini kok. Enggak apa-apa. Tadi kan Ibu belinya 35.000 ya. Yeah. Saya bayarin 100.000. Enggak, Mbak. Niki memangnya bagus banget ya, Mbak. Emane. Begini loh, Mbak. Sekali-sekali aku pakai baju baik seperti ini, Mbak. Bu, 100.000. Enggak, Mbak. Saya udah seneng. Kalau gitu 1 juta, Bu. 1 juta saya bayarin ya, Bu, ya. 1 juta loh. Oh ya, Mbak Eki kok lucu tau orangnya. Mau bayar Mbak 10 juta, gak akan aku kasih. Makasih ya, Bu. Ya, Mbak. Ya, gak lucu loh ketawa-ketawa. Lele yuk. 1 kilo berapa? Ya. Ada 2 pertanyaan ini. Pertama, kita balik hotel ngurus koper apa ke kantor polisi? Gak usah. Benar. Ntar ngurus 1 koper, biaya 3 koper lagi. Jadi kita lanjutin perjalanan. Iya. Pertanyaan 2, ini ngelanjutin perjalanannya sambil nangis apa sambil ketawa? Kita ngelanjutin perjalanan sambil gak usah nangis sama gak usah ketawa. Oke. Pertama kali aku lihat kamu, aku selalu berpikir biaya makeup sama pakaian kamu itu pasti bisa untuk diriin 100 UKM usaha kecil menengah. Diriin lembaga swadaya raya aja kayaknya lebih menarik. Boleh juga. Aku mau baca. Wahai dunia, aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa kawin denganmu. Dideklamasiin dong. Wahai dunia, aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa kawin denganmu. Laudar.
Wahai dunia, aku mencintai gemerlap kemewahanmu. Aku mencintai laut, darat, kehangatan, dan kesejukanmu. Tapi aku bukan pengantinmu, dan kau juga bukan pengantinku. Sekarang kata-kata dunianya diganti apa gitu? Apa? Apa kayak Bram kayak? Bacanya sendiri. Oke, aku bacain. Dengar ya. Wahai Bram, aku sangat mencintaimu, tapi aku tak bisa kawin denganmu. Tak mungkin selamanya aku tinggal bersama, karena pasti aku akan harus pergi meninggalkanmu. Kamu pernah sama Levon nggak sih sama dia? Nggak pernah. Wahai Bram, aku mencintai gemerlap kemewahanmu. Aku mencintai laut, darat, kehangatan, dan kesejukanmu. Tetapi aku bukan pengantinmu, dan kau bukan pengantinku. Sebab aku tahu, senja hari nanti kau akan mengusirku. Bisa enggak? Oke. Wahai Dea, aku sangat mencintaimu dan sudah terlanjur kawin denganmu. Tapi aku tidak mungkin selamanya tinggal bersamamu, Manis. Karena pasti aku akan harus meninggalkanmu. Dengar enggak? Wahai Dea, aku mencintai gemerlap kemewahanmu. Dan aku mencintai laut, darat, kehangatan, dan kesejukanmu. Tetapi ternyata kau bukan pengantinku. Karena ada laki-laki yang datang mengambilmu, dan kau seenak-enaknya mengusir aku dari hidupmu. Oh. Merenung ya? Enggak, lamun. Meratapi pengkhianatan istri tercinta? Aku gak pernah jalan ke belakang. Gak pernah nengok ke belakang. Tapi kan yang di belakang juga suka ngikut-ngikut ke depan. Dia sudah jauh mendahuluiku di depan. Bersama laki-laki bajingan? Bersama laki-laki yang semoga dia bisa mencintainya. Memangnya kamu seberapa sakit hati sih sama mereka? Sangat. Benci? Pasti. So? Tapi aku gak akan pernah membiarkan kebencian menjadi landasanku dalam mengambil segala macam keputusan dalam kehidupan. Cile. Kamu bisa aja deh. Halo, Mbak. Halo. Namanya siapa? Fanny, Mbak. Mbak tuh kok cantik banget. Mbak bisa aja. Iya.
Gak kalah loh sama artis-artis di Jakarta. Suruh mereka yang kalah mbak sama saya. Maksudnya? Soalnya kan bintang-bintang film sama artis-artis gak ada mbak yang berani jadi buruh pabrik kayak saya. Padahal semua orang yang kerja di sini banyak yang berani ya mbak jadi bintang film ya mbak Hani ya. Bikin apa sama Fanny? Oh, tadi aku bilang fotografer yang sama aku kesini sekalian nyari istri. Terus aku tanya sama dia, dia mau apa enggak. Tapi katanya terlalu tua. Ah, sayang. Kenapa sayang? Ah, kalau dia mau kan aku bisa nonton pertunjukan cemburu di ruang lintingan. Bu, kopi bu. Ada kopi yang bisa buat sekali minum langsung bunuh diri, langsung mati? Gak ada. Gak ada. Bu, ada kopi yang bisa bikin awet muda gak, Bu? Biar cepat dapat istri. Dua ya, Bu? Kopi buat yang kalau diminum enak sekali, yang khas rasa. Ya, ya, bentar ya. Yang bisa langsung subur kayak ibu gitu. Itu apaan sih? Ya kan, kayak gitu. Ya gak boleh main fisik dong. Halo? Mas Arya. Sudah 2 tahun. Iya. Harus berapa tahun lagi aku menunggu? Ya, kita ketemu di Bali ya. Belum cukup, maaf aku. Oke. Sebenarnya satu laki-laki itu butuh berapa istri ya? Tergantung. Kalau terjadi tsunami, gempa besar atau peperangan, kebetulan kemudian jumlah lelaki berkurang lebih dari separuhnya, mungkin setiap lelaki perlu mengalah. Mengalah? Iya, karena urgensi sosial. Karena ini kan alasannya kan kemanusiaan, kolektif. Kalau sebagai individu, satu laki-laki itu butuh lebih dari satu orang istri apa gimana ya? Saya ini termasuk terlahir sebagai laki-laki yang kurang perkasa. Karena sering sekali tidak bisa bertindak adil sama perempuan. Kalau aku mengizinkan kamu nih misalnya suatu saat untuk boleh beristri lagi gimana? Ulang. Kalau misalnya kamu mengizinkan aku punya istri untuk lagi. Punya istri lagi. Iya, gimana? Selain daripada kamu. Iya, gimana? Yes. Yes lah, tetap yes. Dan cinta itu mulai tumbuh di dalam hatiku yang rapuh. Dan cinta itu mulai ada tanpa pernah ku sangka-sangka. Dan semua terjadi hanya begitu saja.
Ini orang nyebelin banget dari tadi. Gak apa-apa. Kenapa, Pak? Kakak Nona pun cantik. Beta pernah lihat. Dia artis dari Jakarta. Nah, artis? Kamu cantik katanya. Kamu artis ya? Bukan, ini saudara kembar. Kok pernah beta lihat di televisi, nah? Nona pun saudara. Bung ganteng juga. Parlente lah. Hai, Bram. Kamu datang ya? Please. Iya, aku tahu kamu masih belajar. Aku juga masih belajar, Bram. Aku tunggu ya. Ya, bye. Raya, saya harus bilang, seandainya suatu hari hubungan kita berlanjut, terjalin menjadi sesuatu yang kamu ngerti maksud saya, kita harus sama-sama bisa menjamin bahwa hubungan kita ini terjadi bukan karena kita sama-sama lari dari masa lalu masing-masing. Kamu dengan Bram dan saya dengan istri saya. Sini dong. Lihat mukanya. Itu batunya. Itu batunya. Halo, Mas. Hai. Saya tidak tahu harus ngomong apa. Tapi saya yakin Mas Arya tahu sangat banyak tentang apa yang harus saya kemukakan kepada Mas Arya. Kemarin Ranan juara menggambar loh. Itu gambarnya. Pinter kayak bapaknya. Aku udah siapin surat-surat. Mas tinggal tanda tangan.
Kanan! Ini, nak. Sini. Dengerin, Papa. Hai. Kamar kamu, bagus ya? Dengerin ya, kamu dengar. Mulai hari ini, kita kerjasama. Ranan jaga mama dari dekat, papa jaga Ranan dari jauh. Ya, kita tetap ketemu setiap kamu belajar lambat. Papa datang terus. Oke? Cium aku dong. Cium. Cium. Love you, ya. Kenapa? Apa? I love you. I love you. Jaga mama ya. Om Alim, pasti kamu mau mengerti soal penundaan pembuatan buku ini. Ini akan menjadi hutang saya pada Om Alim. Saya juga minta maaf atas sikap saya yang membuat om-om dan mas-mas merasa cemas dan was-was. Sekarang saya pastikan Kemal adalah salah satu penentu utama karakter dan spirit buku kita bersama. Terserah apakah ini dosa, heroisme, atau justru pengecut bahwa saya mau bunuh diri karena saya tidak mau membunuh orang lain. Seberapa sakit pun hati saya oleh pengkhianatan dan penghinaan manusia, tapi yang saya bolehkan untuk dibunuh hanyalah diri saya sendiri. Saya bersyukur perjalanan saya untuk bunuh diri sudah selesai dan tuntas. Beberapa lama saya mencampakkan om-om dan mas-mas semua ke dalam kegelapan. Karena saya memang gelap. Hati saya gelap, pikiran saya gelap. Kehidupan saya di sini dan di belakang saya juga gelap. Dan puncak kegelapan saya adalah semua orang di seantero negeri ini menyebarkan fitnah bahwa Raya adalah bintang yang gemerlap dan bercahaya. Bude pengasuh anak-anak salam, tua, tuli, mengabdi kepada pendidikan kemanusiaan di pelosok kesunyian. Di hadapan beliau, Raya hanyalah perawan kencur yang kolokan. Ibu-ibu yang berjualan di pasar, dengan ringan meletakkan dunia ini di telapak tangannya dan mentertawakan Raya yang menyangka bahwa menjadi bintang adalah segala-galanya. Si selamat di perempatan jalan, menari-nari gembira, menjogetkan rasa syukur yang tanpa batas dan tanpa syarat. Nenek puncul karak, aku pikir yang ia junjung di atas kepalanya itu adalah wadah makanan jualannya. Ternyata yang ia junjung adalah martabat. Ibu-ibu dan anak-anak pekerja pemecah batu yang berkantor di gedung terik matahari telah menipu saya mentah-mentah. Karena di balik tangan dan jari jemari mereka yang lemah tersembunyi jiwa yang agung dan mental yang tangguh. Om-om dan mas-mas, merekalah cahaya yang sesungguhnya.
Merekalah cahaya di atas cahaya. Sekarang, sejalan kita berjuang menaklukkan kegelapan. Bersama, kita belajar memantulkan cahaya di atas cahaya. Cahaya kasih sayang menaburi malam, hidayah dan rembulan menghadirkan. Alam raya cakrawala pasrah dan sembahyang, yang palsu ditanggalkan, yang sejati datang. Yang dusta dikuakan topeng-topeng hilang, jiwa sujud, hati tunduk padamu Tuhan. Lihatlah, lihatlah mentari baru yang terbit dari dalam tekadmu. Sesudah senja di ujung duka, nikmati hilang mengalirnya cahaya. Mengalirnya cahaya. Mengalirnya cahaya.